Oh, Ozi, tapi orang awal ni nak exercise. Ya, ya, ya. Salin dululah. Mari finalis kita. Selain nitik. Asal semua kena ronyo je. Belum cikat. Kita nak exercise. Nak exercise. Jomlah. Okey, yuk. Tak payah nak. Nanti nak sangat cepat. Diri. Disebabkan hujan gerimis, kami terpaksa singkatkan lari-lari anak dan bersenam ke Dewan Mangrove. Senaman penting untuk para finalis kita. Menyanyi menggunakan otot-otot utama tubuh kita. Jadi, aktiviti ini boleh menjaga kesihatan dan stamina. Lebih-lebih lagi untuk membuat persiapan persembahan selama 2 jam untuk peringkat akhir. Kedua sesi bootcamp di Celeste Resort Pulau Upin. Udara segar, fikiran lapang, perumahan yang baik bagi peserta anugerah. Jadual mereka memang padat. Kerana antara sesi terpenting ialah latihan vokal kerana para finalis kita akan mempersembahkan 5 buah. Lagu pilihan peserta, lagu pilihan juri, lagu berkumpulan, lagu bersama mentor, lagu penulisan lirik. Dan kita akan saksikan sesi latihan vokal itu sebentar saja nanti. Aktiviti-aktiviti di bootcamp ni bukan saja anda boleh ikuti di episod preview Anugerah. Niti cuba terangkan. Betul, anda boleh ikutinya di mana di Anugerah Extra, di mana saya akan menemui wal dan mengetengahkan aktiviti-aktiviti yang menarik. Anugerah Extra ni bukan saja mengenai bootcamp, tapi baru-baru ini saya telah pun bertemu dengan jurulatih tetap vokal Irwan Mapol untuk mengetahui tentang pilihan lagu dan juga teknik nyanyian. Dan klip-klip ini semua anda boleh ikuti di laman cinemasan.com _anugerah mulai esok. Betul, betul, betul. Dan Fauzi, saya dapat tahu sekarang sesi latihan vokal sedang berlangsung. Jom kita jenguk. Belakang. Belakang. Sekarang juga. Inilah sesi vokal yang intensif untuk para finalis belajar teknik untuk menyampaikan lagu-lagu yang akan mereka persembahkan di peringkat akhir. Jika di peringkat separuh akhir, para peserta menyanyi dengan iringan piano, untuk peringkat akhir, mereka akan menyanyi dengan muzik live yang diiringi band. Ini dia bukan macam kita. Dia bukan macam kita. Para finalis kita akan membuatkan persembahan dengan iringan lagu secara live dari band. Jadi ada tak apa-apa perbezaan dari segi latihan untuk finalis kita? Sebenarnya tak banyak perbezaan. Tapi apa yang mereka perlu lakukan ialah mengikuti alunan-alunan daripada iringan live band itu sendiri. Tapi mereka harus mengekalkan feel. Sudah tentunya berbeza daripada -1. Live band dia lebih kata orang full. Jadi rasa tu berbeza sekali. Setelah agak stres dengan latihan vokal, barulah para finalis kita dapat mengorak senyuman kembali apabila mereka makan bersama. Selama beberapa hari mereka berada di bootcamp, ketiga-tiga finalis kelihatan semakin rapat kerana banyak berkongsi pengalaman. Pertama kali nak temu Rahayu, Lina fikir orangnya sombong. Tapi lama kelamaan dia orangnya sangat baik. Kalau dia dah penat, dia ada bercelote, nanti dia dah bingit kan. Itulah, nanti saya diamkan diri je lah. Dia suka berbual tak stop. Rahayu ni orangnya manja dan saya suka bersama dengan dia kerana beliau ni very happening. Sungguh arti aku jadi. Kalau Elina ni dia ada sikit very girlish. Kalau dia dah penat tu kan, nanti dia duduk kat atas meja tu, nanti dia macam tu lah muka dia. Dengan rambut dia macam macam dalam dunia dia sendiri, dia banyak berbual sebenarnya.
Cuma kadang-kadang apa yang dia cakap sendiri, dia tak faham. Syikin pula orang dia, dia suka menolong orang. Dia suka fikirkan tentang orang lain sebelum diri dia sendiri. Rayu rasa Syikin adalah seorang teman yang baik. Rayu boleh bercerita tentang apa saja dengan Syikin dan dia selalu di situ mendengarkan apa yang Rayu nak cakap dengan dia. Sejauh ini kita, apa yang Rayu boleh cakapkan ialah kami semua rapat. Mika lah yang telah banyak berkongsi pengalaman dan juga detik-detik manis di seluruh perjalanan Anugerah ini. Kedua-dua saya sayanglah. Salah seorang tiga finalis adalah yang termuda sepanjang siri Anugerah. Memang beliau ingin memasuki pertandingan nyanyian seperti Anugerah tetapi tidak tercapai kerana usianya yang terlalu muda. Setelah berusia 16 tahun, percubaan pertamanya membawa beliau ke peringkat akhir. Kita kenali kini gadis yang bernama Erlina. Kami ucapkan pada Erlina, anda adalah peserta pertama yang berjaya ke peringkat akhir. Tahniah. Pertama kali Lina mendengar nama Lina dapat dapat masuk ke peringkat final, Lina rasa terkejut kerana Lina berdiri sebelah Ace yang telah membuat persembahan yang sangat bagus the previous week. Jadi Lina sangat bersyukurlah yang dapat masuk ke final. Lina berfikir bahawa Anugerah ini adalah pertandingan nyanyian sahaja untuk try, tapi Lina tidak tahu bahawa Lina harus menghadapi pelbagai lebih banyak lagi cabaran. Sambil sibuk dengan pertandingan Anugerah, Erlina juga sibuk mengulang kaji untuk peperiksaan penting iaitu peperiksaan peringkat O. Tak stres ke Erlina? Stres tu ada juga, tapi kedua-dua penting untuk Lina. Jadi Lina harus membahagikan waktu untuk kedua-dua O-levels dan juga Anugerah. Apakah pula yang Rahayu dan Syikin kenali tentang Erlina? Gambaran Erlina ni sebenarnya bukan saja dia pendiam, tapi dia sebenarnya gerik. Macam adik kami berdua. Dia sebenarnya bukan seorang yang sangat pemalu lah. Cuma dia tak tahu macam mana untuk mengekspresikan dirinya. Sebab tu bagi dia ada seorang pemalu, tapi sebenarnya tidak. Belajar dari kami. Pemalu? Ya, tak tahu malu. Kalau pada hari yang pertama, kami iaitu khusus Anugerah dan juga finalis-finalis Anugerah 2011 telah pun melakukan aktiviti berkaya. Tapi pada hari kedua, satu lagi aktiviti yang menarik tetapi menggelikan telah pun kami lakukan. Nak tahu? Jom kita tengok. Okey, girls, nampaknya kita akan melakukan satu lagi aktiviti yang menarik. Sebelum tu saya nak perkenalkan dengan pegawai yang cantik manis yang akan memberitahu anda info lanjut mengenai Fish Spa. Sawadikah. Fish Spa. Welcome to our Fish Spa. We have full body Fish Spa. But today, you all just do the leg spa. Over here, please, ma'am. Welcome. Welcome. Sawadikah. So this is our leg spa. Just smile and go in, okay? Not to worry. Di antara aktiviti yang disediakan di resort ini ialah spa ikan. Di pusat spa ini, pengunjung boleh mendapatkan rawatan kaki atau seluruh badan. Tapi memandangkan finalis kita ini mudah rasa geli, mereka memilih untuk melakukan rawatan kaki dahulu. Okey, bagaimana perasaannya bila pertama kali ini meletakkan kaki anda di dalam kolam ikan ini? Silakan. Geli, sakit. Tapi after wash shock ah. Agak-agak. Lepas ni nak pergi full body spa tak? Full body fish spa. Tak apalah, saya humbly reject the offer. Ayu, kenapa menurun ke? Macam lain macam sikit Ayu ni. Kaki ni sensitif. Tengah tahan geli. Rasanya macam ada banyak ikan kat bawah tadi. Macam gini lagi gigit. Rasa dia macam kena cubit kecil-kecil. Tak tahu nak explain. Setelah membiasakan diri dengan rawatan kaki spa ikan ini, para finalis kita memberanikan diri untuk mencuba rawatan badannya pula. Ikan paling besar. Tempat
Nampak tu, banyak tu ikan kat ayu. Dia tak suka kita. Swamping fishes. Kaki-kaki. Di Tube Interior, kami bawakan anda inspirasi memahami keperluan dan gaya hidup anda.